sembahyang aja tadi sudah najar, sudah buang wilah nekrabah, apalagi baca kitab ini, nah asa pusing. Cuma karena rasa ada di hati tadi yang handak ba kakaya beparantunan mintu, apabila orang mengaji umum dapat ilmu, apabila orang ma'amalakan wirid maka diberi kasyaf. Kasyaf itu ngarannya nurul aurat, cahaya wiridan tadi kasyaf, melihat yang gaib. Apabila orang jadi hadam peguruan diberi karamat, paham kah? Ya kah? Karamat, berkat, karamat dan berkat. Sekali lagi lah, apabila menuntut ilmu aja betuntung baca baca kitab, bolehkan dapat ilmu aja berutik. Apabila kita kada umpat menuntut ilmu kada umpat, cuma wiritan sidin kita ambil datang ke rumah sidin minta wiritan di baris ini wirit diamalakan kasar, asal pas saja mah amalakannya kasar. Apabila kita bawa wirit sidin kada diamalakan, nuntut ilmu kada, tapi kita jadi suruhan sidin, jadi suruhan sidin bakar amat berkat. Lamun ketiganya pan, mana menuntut ilmu, mana wiritan diamalkan, mana jadi suruhan sidin pula, empat ngarannya itu kukut darau, kukut darau. Guru bangil nang jadi sampai nangka itu bahadam lawan setan. Guru sasani bahadam lawan Umar Hamdan. Kumandang Amerika Syekh Yasin bahaddam lawan Syekh Isa Rawas. Guru Saman bahaddam lawan guru Turki Saifullah. Tunang jadi lalu pina mengharamat kan? Guru Sinkandri bahaddam lawan pakaian Haji Aduk. Eta ya dunia man khadamani fah dimi wa man khadamaki fastah dimi. Tapi semunyaan itu dasarnya, dasarnya sebutin aja ikhlas. Ikhlas dasarnya, tahu kan dasar fondasi. Lamun fondasinya kada kuat bangunannya untuk ikhlas itu mesti kuat pondasi. Ikhlas itu adalah artinya penting sama sekali. Walau kita itu beramal sedikit tapi ikhlas, ya kan? Itu sudah cukup. Apa arti cukup? Artinya selamat. Arti cukup itu selamat saja sudah. Orang orang Banjar Mertapura, Banjar Mertapura penyakit Tuhan mengulahkan kada ikhlas. Nah itu apabila orang Banjar Mertapura ikhlas jadi wali, sebutin tuh jarang dipentingkan, jangan riya itu aja. Orang Arab sebutin aja, jangan ta'assub, ta'assub, ta'assub dengan kabilah,
Apabilanya hilang tak masuk jadi wali. Ada lagi orang mana kalau tahu? Apabila hilang penyarikan emosi, tak masuk dendam. Orang manakah kalau tahu? Sebutin saja penyakit yang orang itu, banyak hilang itu jadi wali. Iblis sebutin dia penyakitnya, pahirian. Ya kalau iblis tak ada pahirian, wali. Jadi sebutin-sebutin itu aja yang tahu kita nih. Ada komplikasi, ada sebutin-sebutin aja mungkin hilang, tentu iya dia selamat. Ya kalau buat baik kawan diurang, lalu orang kada membalas budi. Kalau kabe kali sorong kabe, jangan ngomel. Ni balik belakang ngomel. Kada ikhlas tu lah, meminta balas masa. Ini penyakit orang Banjar Betapura. Ngaku kada ngaku tu salah aja. Gurunya termasuk juga orang Banjar Betapura, iya toh. Akhlas dinaka yaktikal amalul qalil. Amun orang Arab tak asup tadi alam itu nang ditunjulakan kan tak asup padanya. Arab mau bersatu asal undang yang jadi pemimpinnya seluruh. Jangan si kunda mau bersatu asal undang yang jadi pemimpinnya. Tak asup itu ada. Beumuran kada mau bersatu Arab karena masing-masing hendak ta'asub. Hadis Nabi semuanya antuh hadis Nabi. Ada kita Banjar ni alkohol. Nah, pernah ditunjulakan. Cuma menggurunum bisa. Nah, ini bisa menggurunum. Putingannya menggurunum. Pokoknya udah buat baik dia kalau udah menyarankan. Tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam sob, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.